اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih masih setia bersama kami di Assalamualaikum. Alhamdulillah, kali ini kita bersama dengan slot bersama dengan Multiracial Reverted Muslims. Alhamdulillah, dan di talian Skype sekarang adalah Ketua Pegawai Eksekutif MRM Multiracial Reverted Muslims sendiri, iaitu Yang Bahagia Ustaz Firdaus Wong Wai Hong. Assalamualaikum Ustaz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz Firdaus bersiaran daripada mana ni Ustaz? Boleh kongsikan jam berapa agaknya di sana? Saya sekarang ini masih berada di Istanbul. Okey, dan jam sekarang ni kalau di sini lebih kurang dalam 4:17 pagi. 4:17 pagi, yeah. Masya-Allah, betul begitu. Agaknya moga Allah merahmati insya-Allah. Ustaz, kita terus pada topik kita hari ini adalah cahaya Islam di Afrika. Subhanallah. Dan Multiracial Reverted Muslim MRM sendiri dah berdakwah kurang daripada tidak kurang, maafkan saya, daripada 30 buah negara. Contoh mungkin saya boleh sebutkan Afrika di Uganda, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Tanzania dan Afrika Selatan sendiri. Datang persoalan masya-Allah MRM sendiri, kenapa dipilih benua Afrika itu sendiri? Ustaz Firdaus, silakan. Okey, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Nova dan juga semua penonton di Malaysia. Ya, yeah, sekarang ni di Malaysia mungkin dah siang, dah pukul 9 lebih dan sebagainya. Cuma saya masih berada di Istanbul untuk menghadiri kursus. Belum habis lagi, insyaAllah akan berakhir pada minggu hadapan. Okey, baik. Soalannya adalah kenapa kami di MRM memilih benua Afrika. Jadi kalau kita lihat, okey, benua Afrika ini adalah satu benua yang seringkali kita terlepas pandang. Dan saya tahu bahawa rakyat Malaysia kita, Masya Allah, banyak yang telah berdakwah di Asia, di seluruh dunia, ya. Dan malah di Afrika, cuma banyak-banyak program-program kita yang perlu dilakukan. Tetapi dari sudut pemerkasaan untuk menghasilkan satu, kita kata sebagai strategic planning, satu ekosistem kepada mereka, menguatkan semangat mereka, ilmu mereka untuk berdakwah, untuk reach out kepada masyarakat mereka. Okey, itu kurang. Jadi sebab itu apabila kami menerima jemputan pada kali pertama pada tahun 2016, kami tidak teragak-agak untuk terus pergi. Ya, tidak teragak-agak untuk terus pergi. Dan kita kena ketahui bila dijemput tu, selalunya bila orang ingat bila dijemput tu adalah okeylah, ni dapat payment bagus-bagulah ni. Tak juga. Sebab bila kami pergi ke Afrika tu, semuanya adalah atas 100% tanggungan kami. Malahan kami juga perlu untuk menanggung kehadiran da'i-da'i ini, kerana mereka ni adalah da'if di situ. Mereka miskin, ya, mereka tak ada duit. Jadi kami pergi ke situ untuk membantu mereka. Dan kenapa ke situ? Kerana kalau kita kata contoh di Malaysia ni, kita gunakan 100,000 untuk berdakwah, untuk memperkasakan pendakwa-pendakwa dan sebagainya. Hasilnya ada, alhamdulillah, mungkin kita akan dapat banyak macam ni. Tetapi kalau kita kata kita berdakwah di benua Afrika, hasilnya mungkin sekali ganda, dua kali ganda, kerana kosnya, masya-Allah, untuk kita kata melakukan projek-projek pembangunan di situ dan sebagainya adalah sangat-sangat bagus. Dan malahan kerana orang Afrika, sebab yang ketiga adalah kerana orang Afrika ini, fitrah mereka ini, masya-Allah, fitrah mereka ini masih lagi terjaga dan mereka tidak bersikap materialistik. Mm-hmm. Saya pernah berdakwah di benua-benua di Eropah dan di negara-negara Asia yang lain yang agak lebih maju daripada Afrika. Tetapi kita kata kesukarannya apa? Kesukarannya adalah kerana bila satu masyarakat telah berada di dalam satu masyarakat yang berbentuk materialistik, maka dia ambil masa yang lebih panjang kerana mereka banyak benda yang perlu difikirkan. Ah, kalau aku masuk Islam ni, macam mana ni, macam mana tu? Bukan tak boleh. Tetapi akan ambil masa yang panjang sikit. Tapi kalau orang di Afrika, Masya Allah, kita boleh berhenti seketika untuk pergi ke bilik air, berborak dengan orang yang ada di situ 15-20 minit, 25 minit, dan alhamdulillah mereka boleh terus memeluk Islam. Subhanallah. Jadi itu antara sebab kami pergi ke Afrika. Masya Allah, itu betapa suci fitrah seperti susu itu sendiri. Masya Allah, bila digambarkan bagaimana masyarakat Arab jahiliah dulu, Nabi berdakwah kepada masyarakat Arab adalah seperti susu yang mudah untuk dibentuk, insya Allah. Ustaz, bila mana Ustaz sebutkan tadi pelbagai projek dakwah dan pelbagai projek-projek kebajikan yang telah dilaksanakan, boleh Ustaz Fendal kongsikan apa agaknya projek-projek tersebut dan aktiviti kebajikan yang dilakukan, Ustaz? Oh, Masya Allah.
kalau misalnya membantu untuk membina sebuah pusat penempatan muataf di Uganda khas untuk wanita, kemudian kami telah juga membelikan 4 biji motosikal untuk kegunaan pendakwa di situ dan juga 40 buah basikal untuk kegunaan pendakwa-pendakwa di Uganda, dan juga kami telah membeli 120 ekor kambing untuk mereka ternak, jual, dan kemudian agar mereka dapat hasilkan kewangan untuk mereka meneruskan dakwah mereka. Selain itu, kami kalau di Tanzania, kami ada lebih kurang dalam 10 ekar tanah yang kami telah wakafkan kepada mereka untuk tujuan yang sama, untuk mereka buat peladangan, pertanian, untuk penternakan dan sebagainya. Dan di Zimbabwe, kami telah membantu mereka, Alhamdulillah, untuk membina sebuah pusat Islam di daerah Chiku di Zimbabwe itu sendiri. Ya, jadi ada beberapa lagi projek-projek yang pada waktu yang sama sedialan, ada kalanya pada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan tertentu kami menyalurkan kewangan kepada mereka untuk kita kata mereka mengadakan program di pusat Islam mereka, untuk program dakwah mereka, untuk program mu'alaf mereka, reach out kepada yang belum muslim di situ dan sebagainya. Jadi Masya Allah, memang kita kata, dan kerana ini yang bagusnya. Kalau saya tanya kepada Naufal, kita kat Malaysia ni satu ekar tanah kat Malaysia ni berapa puluh ribu, berapa ratus ribu ni? Mahal kan? Tetapi kalau kita kata di Afrika tu, di Tanzania, ekar tanah yang kami wakafkan tu hanyalah RM4,500 sahaja. Masya Allah. Jadi memang, tapi kami 10 ekar tu memang cepatlah kami sambut je, beli. Seekor anak kambing baru RM100 lebih, kan? Jadi sangat-sangat murah untuk kita memulakan satu perjalanan untuk membantu mereka. Tapi sebenarnya membantu mereka tu macam tak overstatement. Bagi saya adalah Allah hadirkan mereka sebagai satu peluang untuk kami di MRM untuk melabur, untuk membantu diri kita sendiri. Alhamdulillah. Subhanallah. Ustaz Fidah, Masya Allah, walaupun Ustaz sebutkan telah banyak projek dilaksanakan di Afrika, Subhanallah, tetapi kami sendiri di Malaysia mungkin jarang melihat sebarang postingan poster berkaitan minta sumbangan sebagainya. Agaknya kepada para penonton sendiri nak turut serta bersama dengan MRM, bagaimana agaknya caranya untuk turut memberi sumbangan? Okay. Kami minta maaf kepada penonton-penonton yang lain sebab ia memang jarang kami sebarang seruan untuk menderma, kerana biasa kami telah ada penderma-penderma yang telah menderma sejarah. Jadi kami jarang meminta kewangan untuk melakukan satu projek tetap, tetapi kami menggunakan kewangan yang sedia ada untuk terus melabur, kerana keputusan kena cepat. Kami tak boleh kata, okey, kami ada projek 6 bulan, tak ada. Apa duit yang kami ada, kami akan buat apa yang kami ada dengan duit yang kami ada. Sebab tu saya seru untuk semua penonton-penonton untuk menjadi sebahagian daripada mereka yang menyumbang secara tetap ataupun one off terpulang. Dan apabila kami ada projek saja, tuan-tuan perempuan tidak akan terlepas. Kerana apa? Kerana kami telah menggunakan duit yang ada untuk terus melabur. Sebab benda tu datang cepat dan kami kena sambar. Dan itu bukan tak termasuk lagi di benua-benua lain, macam di Asia kami membantu dan mengubah suai sebuah pusat dakwah di Filipina yang Masya Allah setiap bulan ada je orang masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, di Filipina, ya, macam-macam. Alhamdulillah. Jadi terjun, jadilah sebagai sebahagian daripada penyumbang kami yang tetap untuk setiap bulan. Tak kisahlah RM5, RM10, RM50. Kami ada yang setiap hari RM1 pun. Ada yang derma lebih, ada yang derma kurang. Tetapi mereka nampak benda itu sebagai satu pelaburan jangka panjang untuk akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah. Moga-moga Allah permudahkan urusan MRM. InsyaAllah untuk dipermudahkan urusannya. Moga-moga para penonton sekalian, budiman, hartawan, seperti Tetera Kaca TV, sama-sama kita menyokong. Kalau kita bukan mereka yang mampu berdakwah itu sendiri, kita ada wakil kita insyaAllah yang akan menyebar luaskan cahaya Islam ini di benua Afrika dan di mana-mana insyaAllah. Jazakumullah khairan kasirah yang bahagia, Ustaz Firdaus Muhammad Waihong, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, moga selamat-selamat di sana insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berhenti berehat, terus dia bersama kami. Assalamualaikum, jangan ke mana-mana insyaAllah.